Ini tadi udah gue coba layangan ini. Kalau gelasan ini kan belum gue coba. Tapi layangan ini udah gue coba. Ini syahdu, asik banget. Nah ini bambunya petung ya? Petung. Cel ya? Petung. Jauhlah bagi cerita luka yang tak seharusnya tulis dalam kisah. Yups bro, gue lagi di channel YouTube gue Prima MM. Kali ini gue lagi mabar sama teman-teman di daerah Cinere Limo Depok. Nah kebetulan di sini gue ketemu sama teman lama juga nih, ketemu dari 2019 dan baru ketemu lagi. Dan ternyata beliau ini memproduksi sebuah layangan dan juga gelasan. Nah ini dia produknya dia dari layangan itu, Sukhoi, dan juga gelasan. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Gue ketemu sama Ical nih dari 2019, waktu itu zamannya Covid tuh layangan lagi ramai banget. Nah Ical nih tadinya hanya seorang apa ya, penghobi. Kebetulan dia coba untuk iseng-iseng memproduksi sebuah gelasan dan layangan. Nah ini dia produknya, itu adalah Star Hunter namanya. Kenapa namanya Star Hunter, Sal? Ical? Karena lagi pengen mencari bintang-bintang yang ada di sini, yang ada di lapangan. Lapangan aja. Oh gitu, lagi mencari joki-joki terbaik nih kayaknya nih, lagi hunting. Ya, lagi hunting. Nah kebetulan di sini ini ada salah satu produk gelasan, yaitu Star Hunter juga. Ini matot ya? Matot ukuran 22. Selain 22 ada lagi ukuran yang lain? Ada 23, cuma masih produksi. 023 lagi produksi. Nah ini yang 022-nya. Dan juga di sini ada layangan dari Star Hunter. Oke. Okay. Ini jatuh terus nih. Anginnya kayaknya dek. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba lihat gelasan Star Hunter ini ya. Gua buka enggak apa-apa nih, Cal? Enggak apa-apa. Tuh kering. Makanya gua gitu. Gua pengen lihat teksturnya aja, penasaran nih broku semua sama teksturnya Star Hunter. Nah kenapa terlintas pengen bikin gelasan sama layangan ini, Cal, awalnya? Kan lu sedangkan lu sendiri kan lu sibuk gawe kan? Apa yang ngebuat lu pengen coba gitu? Sebenarnya untuk awal sih hanya pengkoleksi. Oh pengkoleksi. Ya, dari Sukhoi. Terus. Jawa Timur segala macam saya komplek. Oke, koleksi ya. Setiap motif yang bagus saya pasti beli. Beli. Ya, minimal 50 ke sampai 100. Terus. Setelah ke depan mikir. Sebulan apa? Kenapa enggak bikin brand sendiri gitu kan? Oh. Soalnya kalau brand sendiri kan ada senang pribadi lah. Betul. Betul. Akhirnya ya udah, hampir ada rezeki. Iseng buat gelasan, cari pengrajin yang mau terima, kan? Akhirnya buat brand sendiri. Gimana cang? Tadi sih pas lagi di itu. Sebentar, kita lagi nyari ujungnya sedikit nih. Ujung benang. Ah, ini dia. Sudah dapat ujungnya. Dari gelasan Star Hunter ya. Ini matot memang sudah terbiasa kalau kusut-kusut gini. Hampir semua matot kebanyakan kayak gini kalau dari ini. Nah, gue juga penasaran aja pengen lihat. Oh, ini agak halus berasa ya. Halus berasa. Ini bahan apa? Abu. Bahan abu. Bahan abu. Bahan abu 022 dari Star Hunter. Ini pengrajinnya juga cukup terkenal nih. Cuman ya rahasia. Kita lihat cara potongnya. Waduh. Ya, karena memang dari pengrajin yang cukup terkenal. Saya tahu pengrajinnya. Nah, ini di toko online juga ada, Cale? Ada. Ada ya. Di Shopee, Tokped, Shopee. Nanti buat teman-teman di rumah yang mau order, nanti akan saya kasih link Shopee-nya di kolom deskripsi video saya. Ini asik nih, Cal.
buat main aja kempengan ya? Iya. Wah. Langsung copot broku. Ini yang gue bilang benang-benang khusus turnamen tuh tinggal kayak gini aja nih. Nah, lihat kan? Sekarang kita lihat kekuatannya dia. Dari bunyinya juga udah kelihatan syahdu. Tok. Nggak jelas. Jadi ini buat teman-teman rekomend banget yang suka turnamen atau galatama ya, gelasan Star Hunter ini kalian wajib banget coba. Nah kebetulan dari benang kita akan ngebahas dengan layangan. Ini tadi udah gue coba layangan ini. Kalau gelasan ini kan belum gue coba, tapi layangan ini udah gue coba. Ini syahdu, asik banget. Nah ini bambunya petung ya? Petung. Cale. Petung. Petung tua. Petung tua. Asik nih. Febri masuk 2. Ini bambunya petung tua. Siapa sih? Opik masuk 3. Dikasih ini original sama ini sengaja selalu banyak kita jiplak. Oh gitu. Iya. Nah ini adalah ada pembatasnya. Mau siapa? Pembatas udah ada pembatasnya juga. Mau di sini. Star Hunter. Mau siapa? Habis lu mau kesini. Ini layangan stabil, stabil banget. Jadi buat kalian yang mau order juga bisa ke Shopee-nya. Shopee-nya Ical. Kalau lu mau main ya mau datang. Ini pengrajin daerah mana? Bondowoso. 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 Keren jauh. Iya, kalau untuk nama pengrajinnya itu rahasia dapur pribadi teman-teman yang pada usaha ya. Jadi buat nah ini kalian bisa lihat di sini nih. Arkunya rapi, militannya lihat, tidak ada mencong sama sekali. Tapi lu sendiri bisa main layangan gak? Bisa. Suka ikut juga main. Galatama suka juga. Masa nggak bisa? Tapi nggak ditekunin kan? Enggak, biasa aja. Biasa sih. Aja. Tinggal naik main layangan aja. Benar. Nah itu dia broku. Jadi buat kalian yang pengen coba gelasan ini dan juga layangan ini, kalian bisa order di toko Shopee-nya Ical ya. Nanti akan saya taruh di bawah kolom description video ini. Nah thank you banget Cal. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Ya, dunia perlayangan ini semakin rame. Amin. Bisa menghidupi para UKM-UKM yang sudah ada. Oke. Gitu aja broku. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel YouTube agar terus berkembang. Dan sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya dari gue Prima MM dan Ical. Kita pamit undur diri. Ciao. Sesuka hatimu, layang-layang menari di awan, menari untuk dilihat bahkan diadu. Layang-layang seperti cintaku, kadang kau tarik dan ulur sesuka hatimu. Kadang kau tarik dan ulur.